Zakat fitrah jangan lupa. Sampai kapan zakat fitrah ini stop, over, limit? Kapan batasnya? Khatib naik mimbar. Begitu khatib naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, habis limit. Fa innaha shadaqatun minas shadaqat. Dia bernilai sedekah biasa saja. Bapak ibu yang membayar zakat fitrah dari sekarang, bagus. Tapi banyak orang yang tak tahu kapan waktul wujub, kapan waktul jawaz. Waktul jawaz, waktu mulai boleh. Waktul wujub, waktu wajib. Yang sudah bayar sekarang, itu namanya waktu boleh. Adapun waktul wujub, kapan wajib. Dia tak tahu. Ustaz Somad, ya, anak saya sekarang dalam kandungan 4 bulan. Apakah wajib bayar zakat? Tak wajib. Dia di dalam apa di luar? Di dalam. Mana wajib? Kecuali dia keluar, baru wajib. Dalam. Pak Ustaz, ayah kami kemarin meninggal. Kapan? 2 hari yang lalu. Apakah wajib bayar zakat fitrah? Itu menunjukkan dia tak tahu kapan waktu wajib. Jadi wajibnya itu kapan? Dari mulai azan maghrib, ngalam takbir, azan maghrib, sampai khatib naik mimbar. Siapa yang hidup di waktu ini, wajib dia bayar zakat fitrah. Lalu kalau sudah saya bayar, Pak Ustaz, bayar sekarang, ya, mati Sabtu sore, apakah diminta balik? Jangan, ya. Sudah bayar. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung sama kita. Kasihnya napas setengah, baru tahu. Yang sudah dibayar kan? Sudahlah itu, sudah. Nah, jadi kalau ada orang meninggal habis asar, sore Sabtu, hari raya Ahad. Habis asar meninggal dia. Tak bayar, tak wajib bayar zakat fitrah. Jam 5 meninggal, tak wajib. Jam 6 meninggal, tak wajib. Karena maghrib sekarang 6.21. Baru wajib. Jadi siapa di antara bapak ibu yang tak mau bayar zakat fitrah, meninggal habis asar. Tak wajib. Bagaimana dengan anak Pak Ustaz? Anak kecil yang baru lahir, siapa yang hidup dari sejak azan maghrib sampai khatib naik mimbar, wajibnya. Anak bapak kapan lahirnya? Pas malam takbir itu Pak, maka saya kasih namanya Idul Akbar. Kenapa Idul? Malam Idul Fitri. Kenapa Akbar? Pas kami menyebut Akbar, lahirnya. Wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau lahirnya pas khatib naik mimbar, naik khatib ke atas mimbar, kebetulan khatib itu kuat suaranya, Allahu Akbar, kekejut istrinya, lahir anak, maka tak wajib bayar zakat fitrah karena khatib sudah naik mimbar. Ini saya kasih tahu celah tips bagaimana bisa mengelak tak bayar zakat fitrah. Baik ibu hamil maupun orang tua renta. Tapi yang jelas kita bayarkan zakat fitrah. Nabi itu bayar zakat fitrah pakai apa Pak Ustaz? Pakai 4. Yang pertama tamrin, korma. Yang kedua qamhin, gandum. Yang ketiga zabid, kismis. Yang keempat aqid, susu kambing yang dijemur kering, mentega. 4. Tak ada Nabi pernah bayar pakai beras. Kalau ada orang mengatakan bid'ah bayar zakat fitrah pakai duit, pakai beras pun bid'ah. Karena Nabi tak pernah bayar pakai beras. Jadi kenapa berani orang bayar pakai beras? 4 ini makanan pokok. Maka kita bayar makanan pokok. Orang Pekanbaru makan nasi, bayar beras. Kalau tinggal di Papua, bayar sagu. Kebetulan situ makan tiwul, bayar gaple. Gaple tiwul, bukan bala anam. Tiwul itu bahan mentahnya gaple namanya. Ubi yang dijemur, dibiarkan sampai berjamur. Enak tenang nih kimas. Itu. Nah, Ustadz Abdul Somad selama ini bayar pakai apa? Saya pribadi bayar pakai beras. Tak pernah pakai duit? Tidak. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit karena mazhab Hanafi membolehkan. Satu mazhab membolehkan Hanafi. Yang pakai beras, makanan pokok 3. Maliki, Syafi'i, Hambali. Silakan pilih. Tak jadi masalah. Ustaz, saya beli beras di warung langganan saya. Tolong belanja di tempat orang Islam. Kita ini kan mau membantu ekonomi umat, tapi belanjanya di tempat orang lain. Belanja di tempat orang Islam. Walaupun kadang warung orang Islam ini kotor, penjaganya tak senyum. Tempat orang lain dia senyum, bapak beli apa? Didonasikan ya. Pakai AC, lampunya kelap-kelip. Ini berkunang-kunang mata kita. Pak, saya beras. Ustaz mau beli beras apa? Kudolawi. Kasih kresek 5. 3 kilo. 1 sok beratnya. Saya tanya mahasiswa saya, zakat fitrah beratnya 1 sok. Berapa 1 sok itu? 50 kilo pak. Itu 1 sok. 1 sok 4 mut.
satu mud 7 on setengah, satu sok 4 mud, satu mud 7 on setengah, maka satu sok itu 3 kilo. Saya dari dulu bayar 3 kilo, tapi saya tak menyalahkan yang ikut ketentuan Kemenak 2 kilo setengah. Yang 2 kilo setengah itu ijtihad ulama juga. Tapi kalau ada yang berat, kita pakai yang berat. Dalam beribadah begitu. Kalau ada doa panjang, pakai panjang. Kalau ada yang lama, ikut yang lama. Kalau pakai berat, pakai berat. Karena kelebihannya itu ternilai sedekah. Tapi tak salah yang bayar 2 setengah. Saya pribadi dari dulu bayar 3 kilo. Bungkus plastik kasihkan. Ini zakat fitrah saya, ini zakat fitrah anak saya, ini zakat fitrah siapa? Tetangga, ada ponakan kita di rumah, bayarkan. Terhitung sedekah, sedekah. Tak akan rugi orang bersedekah. Satu butir beras itu diganti Allah, dijauhkan musibah. Makanya datuk nenek moyang kita gitu banyak-banyak bersedekah, tulak balok kata dia. Orang sekarang tak peduli, bersedekah tak mau, kulit kerukut, kikir, bakhil, medit, tak ampun. Oh gitu sakit, habis. Oleh sebab itu maka ini berbagi kepada orang lain. Selesai.